Jameson Salk dikenal sebagai pemain keturunan Belanda yang bisa membuat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong gagal fokus. Seperti diketahui, saat ini Shin Tae-yong sedang sibuk memimpin timnas Indonesia U19 mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2022. Di tengah kesibukannya tersebut, pelatih yang menangani tiga kelompok timnas Indonesia tersebut diperkirakan bisa gagal fokus karena kehadiran kandidat naturalisasi yang mendreng. Kandidat tersebut yakni Jameson Salk, pemain berdarah Indonesia yang berhasil membuat kejutan di divisi kedua Liga Belanda, Eerste Divisie 2022/23. Meskipun memiliki posisi alami sebagai bek jong PSV, Jameson Salk mampu membantu timnya mengemas kemenangan 3-1 detik melawan FC Den Bosch. Jameson Salk berhasil mempersembahkan 2 dari 3 gol tersebut, tepatnya pada menit ke-61 dan 71, sementara gol lainnya dicetak oleh Jeremy Antonise pada menit ke-27. Kemenangan tersebut membawa Jong PSV berada di posisi ke-11 klasemen sementara Eerste Divisie 2022/23. Melihat sepak terjangnya, Jameson Salk tentu bisa menjadi calon pemain naturalisasi yang diinginkan Shin Tae-yong. Apalagi, Jameson Salk ditunjang postur tubuh tinggi yakni 192 cm dan baru berusia 19 tahun. Jika Jameson Salk bersedia, maka masih memungkinkan untuk dirinya menjadi WNI melalui jalur memilih kewarganegaraan layaknya Elkan Bagot.